Ya, selamat datang di channel saya, Devendi Tama. Kali ini saya akan membahas tentang Python dasar, Python basic untuk pemula. Kenapa saya membahas Python basic di channel saya? Saya membahas Python dasar ini karena mungkin nanti saya akan membahas sedikit tentang machine learning ataupun data science. Jadi, dasar-dasar Python sangat diperlukan di sini. Saya tidak mengajari semuanya tentang Python tapi saya hanya menunjukkan komen-komen apa saja yang paling sering digunakan dalam Python. Uh, langsung aja kita mulai. Ini tutorialnya Python Basic. Apa aja yang akan kita pelajari di seri yang ini? Yang akan kita pelajari satu tentu aja dalam mempelajari bahasa pemrograman yaitu Hello World. Ini biasanya di setiap bahasa pemrograman ini yang pertama kali dibahas gimana sih cara ngeprint Hello World. Yang kedua adalah bagaimana melakukan input dan melakukan output dan juga pengenalan sedikit tentang variabel di Python. Yang ketiga yaitu condition. Condition ini misalnya jika sesuatu itu akan dilakukan jika suatu kondisi sudah terpenuhi. Biasanya menggunakan if lalu loops, loops itu perulangan. Di sini kita akan menggunakan for loop dan while loop untuk pembelajarannya. Lebih detailnya nanti akan dijelaskan. Lalu function, kita juga akan belajar bagaimana menggunakan function di dalam Python sehingga kode-kode yang kita buat bisa dibuat sekali saja tanpa berulang. Kalau kita memerlukan satu kode yang sama, kita bisa memasukkannya di suatu function. Yang terakhir adalah exception. Exception ini gimana sih kita melakukan error handling di Python. Nah, saya hanya akan membahas 6 hal ini di seri Python dasar ini. Karena menurut saya, hal-hal inilah yang paling sering digunakan ketika kita menggunakan Python. Untuk data science maupun untuk machine learning. Nah, untuk instalasinya, bisa aja teman-teman langsung masuk ke pythonorg.com. Di tutorial kali ini saya hanya menggunakan Python 3. Python 3 3.8 kalau nggak salah yang terbaru. Kenapa Python 3? Karena Python 3 ini yang terbaru, walaupun Python 2 masih banyak, tapi saya memilih untuk Python 3 aja. Teman-teman bisa langsung menuju ke www.python.org. Di Python.org ini teman-teman bisa langsung milih download, lalu nah ada download Python 3.8 ini, bisa langsung download aja di situ diinstal, diikuti petunjuknya, lalu untuk tools yang dipakai itu sebenarnya terserah teman-teman. Tapi di sini saya menggunakan Visual Studio Code yang menurut saya enak sekali untuk dipakai. Kalau mau download Visual Studio Code bisa langsung di sini di https://visualstudio.com. Kalau penampilannya visual studio, kayak gini nih, kita bisa new file nih, kayak gini tampilan editornya. Selanjutnya, nah, kita langsung aja gimana nampilin Hello World di Python. Untuk menampilkan Hello World di Python, itu sangatlah mudah. Caranya gini. Untuk menampilkan Hello World, teman-teman hanya perlu mengetik print lalu apostrop petik dua Hello World World lalu disimpan. Di sini saya simpan dengan nama Hello World .py. .py ini ekstensi untuk menandakan itu file Python saya save. Nah, udah jadi. Kalau kita menggunakan Visual Studio Code, kita bisa menggunakan fasilitas terminal yang ada di dalam Visual Studio-nya. Jadi kita bisa run langsung script Python kita di dalam Visual Studio Code untuk melihat script kita benar atau salah. Untuk melihatnya, kita tinggal panggil Python 3 Hello World.py. Nah, Python 3 ini tergantung instalasi teman-teman yang ngasih nama komennya apa. Bisa aja teman-teman ngasih namanya Python doang, atau Python 3 di berapa itu terserah nanti tergantung instalan tadi teman-teman gimana instalnya. Nah ini udah jadi Hello World kita. Saya ulangi lagi Python 3 Hello World.py. Nah ini akan ditampilkan Hello World. Jadi untuk menampilkan hello world, kita tinggal mengeprint suatu kata saja dan kata itu adalah hello world. Ini kalau diganti hai dunia, lalu saya save. Saya keluarkan hai dunia.